Hari ni kita masak nasi dengan lauk. Dia macam resipi lengkap lah untuk kuat besar. Aku akan buat nasi tomato, daging masak merah. Tengok daging ni aku masak lembut siap. Nak masak nasi tomato pun tak ada susah sangat. Okey, kita mula. First, blend bawang besar sebiji, bawang putih dan lima daun lah. Cabai kering tu aku pakai segenggam je. Kalau tak suka pedas boleh tambah segenggam dia. Lepas tu blend dengan ayam sampai dia agak-agak halus. Lepas tu kita boleh start masak. Okey, dalam payuk tok bawang potong serai dengan bahan kita blend tadi. Hamba tunggu sat aja bagi dia agak-agak menggelegak bawang potong daging. Daging tu daging pejal, potong cincin-cincin ajalah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Letak setengah sudu serbuk hitam putih dengan hitam saja nak bagi rasa rempah sikit. Sambil tu asam jawa sikit, garam sikit. Tomato tu optional, tak mabuh entah apa. Tuan ayam sikit dan masaklah sampai daging tu lembut. Sementara tu kita buat nasi tomato. Macam biasa tumis rempah pak wadik, bawang bawang putih, halus serai macam buat asik minyak ah, cuma letak saus tomato aja. Cek dah banyak lagi benda kena letak. Sajalah aku pergi tengok macam simple seorang pun boleh buat. Selain tu letaklah tomato betul ya nasi. Tu saya chicken stock, ayam sikit, daun pandan, cabai. Lepas tu masaklah dalam periuk nasi macam biasa. Habis tu hamba ceklah balik daging, tengok dia alright ke tak alright. Pasalkan dia dengan saus tomato, gula, daun limau dan masaklah sampai kuah sepekat. Untuk hidang aku tak ada tips nak pergi ke ampa. Just hidang lah macam biasa. Kalau hidang nak kena tutorial lah. Dan macam biasa daun sup untuk pergi nampak mahal.